tiga. Oke, 3, 2, 1. Oke. Tiga. Seneng nggak Bu ada Bang Dul di sini? Seneng banget Pak. Semoga Bang Dul jadi gubernur DKI Jakarta. Jakarta menyala. Jalan aja udah jalan. Coba Bang. Santai. Pak di sini. Ya, buruk ini kopinya. Ya,
judul anak sekolahan. Ayo. Ayo nyanyi nyanyi nyanyi. Waduh. Tahan jalan gede. Bang, apa kabar? Gimana Bang Dul? Oke Bang Dul. Oke. Bang Dul oke. Saya maju terus. Ini kan Waduk Brigif karyanya Pak Anies. Komentarnya gimana ada Bang Dul kesini? Alhamdulillah Bang Dul kesini ramai. Ramai ya? Semangat lah, warga semangat. Oke. Ini tinggal di daerah sini? Iya. Oh, di atas. Di atas. Oke, makasih. Sama-sama. Nanti minta aja. Makasih. Makasih ya. Ya Ibu, Bang Dul mantap. Mantap Bu ya. Penggemar semua nih ya. Oke. Ini kan Waduk Brigif karyanya Pak Anies. Gimana tuh tanggapannya ada Bang Dul kesini? Kita sih senang. Senang ya? Semangat aja. Setiap hari memang olahraga. Tinggal deket sini? Iya. Oke. 3 kali putaran 5 kilo. Wah mantap, sehat ya. Makasih. Mas Pramono Anu kirim salam. Berpotensi ada di sini. Di belah luar. Karena kalau saya kesini, waktunya mepet banget. Bulan ya. Tadinya Babe yang ini Babe akan kesini. Pertama kita harus pilkada bahagia. Harus pilkada yang happy happy. Udah gak lagi waktunya beda agama, bicara suku, gak lagi. Kita masyarakat Jakarta yang disebut kosmopolitan. Walaupun di sini Betawi, cuma di sini ada saudara kita dari Jawa, dari Sunda, ada dari Makassar. Kita Indonesia, artinya inilah waktunya kita membangun Jakarta. Karena besok Jakarta ibu kotanya pindah. Pindah ke IKN walaupun sejujur masih lama, bisa 10-15 tahun lagi. Tapi artinya pusat pemerintahan pindah ke IKN, Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Nah, kalau memang daerah khusus Jakarta, Jakarta bebas mau mendesain apa? Misalnya, dulu pemerintah budaya Betawi yang tidak terlalu dikalkan. Karena ada apa? Ada perda tentang ibu kota. Ibu kota tidak boleh mengekspor satu suku, harus semua sama. Nah kalau besok kita jadi ibu kota, insya Allah kebudayaan Betawi akan bangun lebih angkat lagi. Itu juga. Dan kemudian kebudayaan yang lain
juga begitu. Insya Allah kita punya program setiap kecamatan ada satu balai rakyat. Untuk apa? Untuk emak, bapak-bapak, anak-anak kita berkumpul. Bisa olahraga, bisa kesenian, bisa PKK, bisa belajar di situ, BLK-BLK. Dan kemudian nanti setiap RTW akan kita pasang CCTV. Coba sekarang sehingga ada anak kita, saudara kita di Bekasi, 7 orang meninggal. Gara-gara ketempur kekari, gak tahu sebabnya apa. Kalau ada CCTV, bisa sudah tahu apa penyebabnya. Artinya, tingkat keamanan RTW kita harus kita tingkatkan. Agar apa? Semua keluarga kita, anak kita merasa aman. Kalau dia kerja, dia sekolah, dia belajar, dia main, semuanya terkontrol. Nah, jadi sekali lagi, saya terima kasih Pak Babe, tuan rumah, Pak RW yang sudah memfasilitasi minimal tempat hari ini kami ada nasi uduk enak. Abang belum makan di rumah ini, ya? Jadi tolong jangan ngiler ya. Sekali lagi, abang minta dukungan nomor berapa? Ya, Babe, silakan sarapan dulu di samping ya. Kalau nasi uduknya habis. Ya, ya. Terima kasih, Bang Dul. Kesehatan bareng-bareng. Baru, terima kasih. Ya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dul, alhamdulillah ya, dua ibu kita ini mudah-mudahan depan bangun. Kalau terpilih jadi gubernur DKI ya, saya mohon aspirasi dari waduk ini bangun ya, biar warga bisa di sini sekolah, saya mohon di sini ya. Yang pertama, yang kedua, saya masih punya PR berkaitan dengan PTSL. Ya, belum jarang itu masih kalau kurang lebih di khususnya di RT di RW 01 masih sedikit kurang lebih dari saya PTSL yang sertifikat warga RW 01. Ya, kebetulan tempoh hari ini 2018 kita belum terrealisasi sampai saat ini. Dan yang terakhir, mari kita dukung Bang Dul. Mau tidak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menang. Oke, ini alhamdulillah, ini kampanye pertama, alhamdulillah udah diterima sama. Sebetulnya nggak aneh lah kalau saya ini kan diberi gift apa itu, siapa nama ini di Jagakarsa ini. Ini dulu tempat saya syuting nih, dulu tahun 78 saya syuting sini sama Yesus. Selamat tinggal duka. Nih, judul Selamat Tinggal Duka. Jadi alhamdulillah kalau masyarakat sini nggak terlalu asing lah. Cuman saya jujur agak surprise nih. Ternyata ya emak-emak udah pada tua semuanya. Yang dulu apa yang dibicarakan dari Bang Gus sama masyarakat? Ya kita tadi kita bicara tentang apa ya. Yang pertama kita harus hadapi pilkada ini dengan happy, bahagia. Ya, artinya inilah waktu kita Jakarta memilih. Siapapun memilih silakan. Artinya jangan tidak memilih. Sayang kalau tidak memilih atau membuang-buang percuma, sayang. Siapapun mau dipilih, pilih. Yang penting Jakarta harus punya pimpinan. Gitu ya. Saya minta maaf bukan tak kabur, tapi saya juga surprise nih agak terkejut ya. Ini mungkin kalau dihitung kalau dari mulai ujung sampai ini barangkali lebih dari 1000. Saya terkejut agak surprise juga. Saya pikir ya paling ya mungkin 100-200, tapi ternyata alhamdulillah. Kalau nggak percaya diri saya nggak maju. Ya artinya pasti harus percaya diri karena cuma itu kemampuan kita. Secara nyata kita ini sendiri atau bertiga melawan 13. Nggak ada cara lain yang harus melawan masyarakat Jakarta. Ayo kita lawan. Pengertian lawan adalah positif. Gimana? Hari ini ada tiga kegiatan. Kemudian nanti akan sore ada tiga kegiatan. Tapi ini kita saya mau ke apa namanya ke Pasar Renteng. Kemudian nanti ketemu dengan beberapa pasar. Itu aja. Wah bagus ini alhamdulillah. Artinya harus lebih ditingkatkan fungsionalnya. Ini saya lihat mungkin satu hanya penampungan air saja untuk banjir di sana. Tapi sebetulnya bisa diolah. Ini bisa jadi pusat wisata. Ya, tinggal dikasih fasilitas saja. Cuman keamanan harus dijaga. Jangan sampai maaf mungkin anak-anak berenang nggak ada absen gun di sini. Itu harus diciptakan. Dari ya, artinya bisa kita cari anak-anak orang yang kerja hanya untuk merawat dan mengait. Oke, yuk makasih. Ini tetap lagi Pak kalau nggak mematikan alatnya. Ya makasih. Jalan aja. Apa nih motor? Muter enggak padu? Muter enggak? Langsung Pak. Ya, udah. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Ya, Pak. 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 Ya, Pak.
Dapat foto, Bu? Dapat foto? Ah, kemarin udah kegiatan dapat terus. Foto dapat? Dapat. Oke. Bu, ini kan Brigif ini karya Pak Anies, Bu. Gimana ada Pak Dul ke sini? Ada kunjungan buat jogging bersama warga. Oh. Oke, see you. Ya.